sama Pak Jokowi. Hebat penduduk itunya, pemimpinnya yang paling bagus di Cilegon. Ya, pengen banget orang nonton TV kan kurang jelas, jadi pengen kemana-mana ada Pak Jokowi langsung aja ke sini, ke lari ke Cilegon. Ma, makasih ya Pak ya. Iya, makasih. Mudah-mudahan bapak sehat. Ya, makasih Pak ya. Iya, Pak. Ini belum masuk 4 tahun lagi, Pak. Iya, mudah-mudahan Pak Jokowi. Senang banget ketemu pejabat yang begitu baik sama saya, nggak milih apapun orangnya. Saya senang banget sampai ngeluarin air mata, nggak gimana-gimana. Hati saya ikhlas banget kesini, nggak gimana, nggak perasaan gimana-gimana gitu. Pokoknya senang. Ini dari Mekar pinjaman 2 juta tinggal siklus pertama ya. Nah, jualan es, jualan rokok, warung kecil-kecilan. Terus pas siklus kedua pinjaman 3 juta. Saya nekat modal buat apa, usaha kerudung. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, tadinya saya pinjam 2 juta saya untuk bantu bapaknya usaha supaya lebih banyak. Begitu bapaknya udah ada kelebihan, saya buka sendiri beli gerobak lagi, usaha di Cilegon itu belakang. Terus sekarang saya udah alhamdulillah udah mau buka cabang lagi. Alhamdulillah sejak Bapak Presiden memberikan tambahan modal, penyertaan modal negara kepada kami di APBNP 2015 ini, perluasan dan percepatan apa akselerasi penambahan jumlah ibu yang kita biayai juga semakin tinggi. Dan per hari ini di atas 90% ibu yang kami biayai selama 4 tahun ini, di atas 90% tetap konsisten dan terus tumbuh melakukan usaha. Ini satu indikator dan parameter bahwa program ini berhasil sesuai tugas yang kami imban. Oke, ganti Ibu, kenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ibu Anija. Bu? Ibu Anija. Bu Anida panggilannya Bu? Anija. Bu, Anija. Ibu Anija. Bu Anija. Panggilannya Bu? Anija. Bu Anija juga. Oke. Okay. Bu Anija, ya. Dapat bantuan pinjaman berapa? 4 juta. 4 juta. Dipakai untuk apa? Untuk jualan kerupuk miskin. Jualan kerupuk miskin. Jualan kerupuk miskin. Aduh. Gimana sih namanya kerupuk miskin, kayak barangnya kayak apa sih? Dibawa enggak? Dibawa, Pak. Oh. Saya pikir ini tadi dipakai untuk nyimpen uang. Ternyata kerupuk miskin. Nih. Ini dijual berapa? 1.000. 1.000? Mahal banget, Bu. 1.000? Iya. Tapi laku ya? Laku, alhamdulillah. Laku. Banyak okay. Yang mesen. Banyak yang mesen? Iya. Di tasnya masih ada berapa itu? Hanya 3 ini? Masih 1. Ada masih 1 sini. Ampun, ampun. Ini namanya kerupuk miskin. Oke, tapi bisa mensejahterakan Bu Anija. Ini saya beli. Nih, beli. Nah, sekarang kalau satu gini 1.000, untungnya berapa? Untungnya... Satu biji untungnya berapa?
Ya kan bungkusnya kan sekilo ya. Iya. Terus? Sekilo kan yang sekilo kan kalau ngejual enggak dibawangin 25, kalau dibawangin 40.000. Terus dibungkus jadi 60. Berat yang 60. Sekilo itu dapat. Dapatnya 20. Iya. Benar ya? Dapatnya 2 iya. Setiap iya. 60 dapatnya 20 kan berarti? Iya. Iya. Oh, wah ya gede juga berarti untungnya. Untungnya 30%. Untungnya 30% bagus. Ibu tadi dapat bantuan pinjaman berapa? 4 juta. 4 juta. Nyicilnya setiap minggu berapa? 100.000. 100.000. Oh, ya kecil lah. Bisa bisa nyicil. Bisa. Disiplin, Bu, ya? Iya, bisa. Alhamdulillah. Anjay, alhamdulillah bagus. Keuntungannya sisanya untuk apa, Ibu? Iya, untuk ditabung. Untuk ditabung. Iya. Oke, bagus. Terus nanti kalau ditabung udah banyak untuk apa? Ya untuk modal lagi. Untuk modal lagi bagus nih. Ya. Kerupuk. Miskin. Ya, oke, bawa. Saya pakai untuk lauk nanti malam. Nih. Ya. Ya, terima kasih Bu. Silakan nih diambil sepedanya satu-satu. Ini jangan dijual ya. Oh, iya. Ini kalau dijual mahal sekali. Benar, ini bukan sepeda biasa karena itu di sininya ada capnya itu hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu. Sudah diambil.